Ini adalah cerita tentang saya. Tapi cerita ini tidak saya ceritakan sesuai dengan apa yang terjadi, melainkan berdasarkan kenangan yang kami lewati. Nama Cina saya Asu. Seorang pernah bilang kalau hidup kita itu ditentukan berdasarkan apa yang sudah digariskan. Saya tidak setuju. Untuk saya, hidup itu ditentukan oleh pilihan yang kita ambil. Jadi orang Cina itu gampang-gampang susah. Di rumah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat pulang ya, Ti. 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 Siti, mana Neng? Cokin! Cokin! Kemari! Ayo lari-lari! Cokin! Jalannya. Dagingnya udah dibeli, mau kemana kok? Jadi orang Cina itu bisa jadi sangat gampang. Apalagi kalau kita ingin kelihatan tidak peduli. Seperti pagar-pagar yang tertutup erat. Dan kita mulai lupa kalau dunia sudah lama membuka diri.
Jadi orang Cina itu bisa jadi sulit. Dan bisa jadi sangat sulit kalau kita ingin nikah sama aku, Ti. Jadi mungkin karena kami keluarga kecil, Pak. Jadi uminya lebih mudah mengontrol Siti. Benar, Pak Wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun gak ke rumah Abu, kalau lagi cengbeng kita orang tuh biasanya doain orang tua di rumah. Bukannya kayak lo, malah keluyuran sama Fanpo. Maksudnya papa apa sih? Kan semua asu udah siapin, Pa. Emangnya papa butuh apa lagi sih? Kan juga mama belum tentu hidup lagi. Mama lu sekarang ini lagi pulang. Pasti dia sedih banget punya anak gak tahu adat macam lu. Kenapa sih babi itu diharamin? Gini kok. Gimana ya? Banyak macam sih kok alasannya. Cuma yang saya tahu, pokoknya selalu udah dilarang sama Allah, ya udah dilarang aja. Cuma ngikut-ngikut aja. Kok gak masuk akal gitu sih alasannya? Ada yang masuk akal kok zaman sekarang. Kalau nggak mau masuk akal, masuk Islam aja. Baca syahadat, bukan bapaknya. Kalau udah bilang ikut-ikut aja. Masya Allah, anak muda nggak boleh malu-malu. Ayo, anggap saja rumah sendiri. Ayo. Iya nak Riyad, jangan tegang gitu. Nanti gantengnya hilang loh. Iya kan, Ti? Abi ini jadi ingat ketika kalian masih kecil-kecil. Kalian sering melangin kejar-kejaran. Tapi, kamu gak pernah bisa nangkep Siti. Sekarang malah jadi jodoh, Pak. Alhamdulillah.
Abi dan Umi berharap supaya Narian dan Siti kelak akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Saya juga berniat, Bi, Umi, apabila saya sudah menikah nanti dengan Siti, saya ingin Abi dan Umi beserta Siti juga pindah ke tempat saya. Itu juga apabila Abi dan Umi berkenan. Insya Allah, insya Allah. Maksudnya papa apa sih kayak gini? Emangnya Asu udah mati, Pak? Papa nggak mau punya anak yang mau kawin sama orang-orang yang bikin mama lu mati. Kalau lu pergi buat tuh fanpo, mendingan papa mati. Itu yang lu mau. Seperti yang digariskan, saya menjalankan apa yang semestinya dilakukan. Menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan tradisi, lalu melupakannya. Saat-saat bersamamu, aku sangat bahagia. Tapi pada saat yang sama itu juga, aku takut kalau kita akan berpisah. Cerita ini bisa saya akhiri di sini. Sayangnya tidak. Karena akhir dari cerita ini bukan milik saya seorang. Saya juga berniat ya, Abi. Umi, apabila saya sudah menikah nanti dengan Siti, saya ingin Abi dan Umi beserta Siti juga pindah ke tempat saya. Itu juga apabila Abi dan Umi berkenan. Insya Allah, insya Allah. Umi aja yang nikah sama dia! Maksudnya papa apa sih kayak gini? Emangnya Asu udah mati, Pak? Papa nggak mau punya anak yang mau kawin sama orang-orang yang bikin mama lu mati. Kalau lu pergi buat tuh fanpo, mendingan papa mati. Itu yang lu mau. Mama meninggal karena sakit, Pak. Bukan gara-gara kerusuhan. Mama lu mati. Gak kuat tahan sedih karena Ailing mati diperkosa. Eh, sampai kapan kebijakan ini akan terus ada? Mau sampai kapan kita terus-terusan hidup di masa lalu? Asu cinta sama dia, Pak. Titik. Lu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Keluar! Keluar! Thank you.
Umi ngerti perasaan kamu. Tapi Umi kepingin kamu dapat pasangan hidup yang terbaik. Bagaimanapun juga, dia beda sama kita, Ti. Jadi kamu mau kan nikah sama Riyad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ti, keluar Ti, aku udah jadi muslim Ti. Ti, aku asuh Ti. Kamu ini ngapain sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Baca syahadat sembarangan itu enggak akan menjadikan kamu seorang muslim. Keyakinan itu datangnya dari hati, bukan dari nafsu. Bapak, karena saya Cina. Bukan. Jadi, bukan karena itu. Tapi karena Siti sudah dijodohkan dan karena Allah tidak mengizinkan seorang muslimah menikah dengan lelaki yang berbeda agama. Itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Was. Lalu kalau saya bukan orang Islam, saya bukan orang Cina, lalu saya siapa, Pak? Saya apa? Su. Kalau menurut kamu aku ini apa, Ti? Cina? Atau apa? Kamu tetap asu. Su. Kalau aku dijodohin, ini bukan masalah perasaan, Su. Ini masalah keputusan. Yang mutusin hidup kamu itu siapa, Ti? Kamu apa keluarga kamu? Semuanya, Su. Semuanya. Su, udah, Su. Ini yang terbaik. Kalau memang ini yang terbaik, kenapa kamu nangis? Cerita tentang diriku. Namaku Siti Khadijah. Orang tuaku memberi nama itu agar aku menjadi istri yang baik dan setia. Hari terus
Seseorang pernah bilang, di dalam hidup itu ada 3 kesempatan. Pertama untuk mencoba, kedua adalah untuk memperbaiki. Dan terakhir, yang terpenting adalah keputusan untuk sekali lagi mencoba kembali ke jalan itu. Jika kita mampu. Pilihan itu bisa saja salah dan membawa kita sedih. Tapi aku percaya, untuk memilih tidak akan pernah salah. Waktu tidak bisa berhenti berjalan, dan kita tidak bisa berhenti melangkah. Karena itu, kisah ini tidak akan pernah berakhir. Jadi perempuan muslim itu gampang-gampang susah.